Bismillahirrahmanirrahim Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api" Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api. Maka, ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Allah berfirman, Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit. Larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak perlu takut." Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan. "Bertaubat, maka sungguh Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk sembilan macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Firaun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik. Maka, ketika mukjizat-mukjizat Kami yang terang itu sampai kepada mereka. Mereka berkata, "Ini sihir yang nyata." Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman." Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu." Sungguh. Semua ini benar-benar karunia yang nyata, dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu." agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridoi dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata Mengapa aku tidak melihat hut-hut Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah Hud-hud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui." Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah, yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang agung. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah." Apa yang mereka bicarakan? Dia, Balkis, berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya: 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku.'" Dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dia, Balkis, berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan." Dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Dia, Balkis, berkata, "Sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina." Dan demikian yang akan mereka perbuat, dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka, ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata. Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Dia Sulaiman berkata, Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar." Maka sesungguhnya TuhanKu Maha Kaya, Maha Mulia," dia Sulaiman berkata. "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balkis mengenal atau tidak mengenalnya lagi. Maka ketika dia Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya." Serupa inikah singgasanamu? Dia Balkis menjawab, "Seakan-akan itulah dia." Dan dia Balkis berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, dan kebiasaannya menyembah selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya." Sesungguhnya. Dia, Balkis, dahulu termasuk orang-orang kafir, dikatakan kepadanya, "Balkis, masuklah ke dalam istana." Maka, ketika dia, Balkis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya, dia, Sulaiman, berkata. Sesungguhnya, ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia, Balkis, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam, dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum samud, saudara mereka." Yaitu saleh yang menyeru sembahlah Allah, tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan. Dia saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat?" Mereka menjawab, "Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu." Dia saleh berkata, "Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji." Dan di kota itu ada sembilan orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang Dia bersama keluarganya pada malam hari." Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sungguh, kita orang yang benar. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya. Sedang mereka tidak menyadari, maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh. Pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa. Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, padahal kamu melihatnya? kekejian perbuatan maksiat itu. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia, termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu. Tetapi tidak mengindahkan. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dan yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Bukankah Dia Allah? Yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa yang dalam kesulitan, apabila Dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Bukankah Dia Allah? yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Bukankah dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah: "Kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar." Katakanlah: "Muhammad, tidak ada suatu pun di langit dan di bumi." Yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Bahkan, pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan, mereka ragu-ragu tentangnya akhirat itu, bahkan mereka buta tentang itu. Dan orang-orang yang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah, dan begitu pula nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur? Sejak dahulu, kami telah diberi ancaman dengan ini: hari kebangkitan kami dan nenek moyang kami. Sebenarnya, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah, Muhammad, berjalanlah kamu di bumi. Lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka. Dan mereka, orang kafir, berkata, 'Kapankah datangnya janji azab itu jika kamu orang yang benar?' Katakanlah, Muhammad. Boleh jadi sebagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu telah hampir sampai kepadamu, dan sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki karunia yang diberikannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Sungguh, Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan. Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh, Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Maka, bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Engkau Muhammad. Berada di atas kebenaran yang nyata, sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang, dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri. Dan apabila perkataan, ketentuan, masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat, segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Hingga apabila mereka datang, dia Allah berfirman, Mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayatku? Padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, atau apakah yang telah kamu kerjakan? Dan berlakulah perkataan janji azab atas mereka karena kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata, "Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya?" dan menjadikan siang yang menerangi sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan berjalan itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan.' Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini Mekah yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim dan agar aku membacakan Al-Qur'an kepada manusia maka barang siapa mendapat petunjuk maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa sesat, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan." Dan katakanlah: "Muhammad, segala puji bagi Allah, dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya." Maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.